Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Hezri Yassin dan tetamu kita pada kali ini iaitulah Puan Marlina Hamzah, ya, selaku peguam syari'i dan juga mediator bertauliah. Baik, kita sedang berdiskusi ataupun berforum bersama dengan Puan, ya, berkenaan dengan isu-isu yang menyentuh lebih kepada wanita. Kalau sebelum ini kita dah bangkitkan isu tentang keselamatan di Malaysia dari sudut pandang wanita. Soalan saya pada Puan kali ini pula ialah berkenaan isu rumah tangga, Puan, ya. Sejauh mana ataupun menurut pengalaman Puan mungkin sendiri, apakah yang dihadapi oleh wanita dalam soal kes-kes rumah tangga ni? Contohnya nafkah. Sila Puan komen. Okey. Sepengalaman saya dalam isu rumah tangga, selalunya kalau kita faham, ya, dalam masyarakat kita, ibu ni ataupun isteri adalah accountant dalam sebuah keluarga. Mereka ni lah yang selalu kira macam mana duit sayur, macam mana nak uruskan perbelanjaan anak-anak. Sama macam isteri saya juga tu. Kan? Jadi masalah rumah tangga ni selalu berkisar berkaitan dengan nafkah. Jadi isu ni akan timbul sekiranya apabila nafkah itu tidak ada satu jaminan yang diberikan. Macam mana nak menyelesaikan? Sekiranya orang yang memberi nafkah itu iaitu suami dalam satu rumah tangga, kalau sekiranya dia tidak melaksanakan tanggungjawabnya. Jadi apa yang berlaku kalau dilihat dari segi masalah rumah tangga, kalau sekiranya ia dibawa ke mahkamah, sejauh mana proses itu dipermudahkan supaya nanti tidaklah si ibu ini ataupun si isteri ataupun bekas isteri menghadapi masalah itu berpanjangan. Sekiranya selepas berlaku perceraian daripada tahun pertama sehingga tahun kelima, masalah nafkah tidak selesai. Masih tak selesai. Masih tidak. Ada yang tidak selesai. Jadi mungkin di situ ada yang perlu difikirkan oleh pihak-pihak yang berkewajipan. Macam mana untuk memudahkan proses berkenaan. Mudah supaya, dan mempercepatkan. Ya, memudah dan mempercepatkan. Dan juga mengambil satu tindakan yang tegas kepada mereka yang sepatutnya memberi nafkah tapi tidak memberi nafkah. Jadi itu yang saya nampak yang perlu harapan saya lah. Jadi dari segi isu nafkah ini perlu dilihat dengan lebih berhati-hati, dengan lebih tegas, dan satu resolusi perlu diambil, tindakan yang baik, kerana ia akan melibatkan juga generasi akan datang. Kerana anak-anak yang terhasil daripada masalah nafkah ini akan ada masalah lain juga. Itu yang saya nampak. Baik, cantik. Itu dia pendapat dan juga pandangan daripada Puan Marlina supaya isu ini lebih berhati-hati, ya, dan diambil sebagai lebih tegas. Baik, insyaAllah kita akan bersama lagi dengan Puan Marlina, ya, berdiskusi menyentuh tentang isu-isu berkaitan wanita di negara Malaysia. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami.